Seluruh kampung menjadi abu bila penduduknya enggan menyokong dan menerima fahaman asing yang dibawanya itu. Rakyat jelatalah dari kaum tani dan buruh yang menderita, dan bahagian penduduk inilah kononnya yang mereka hendak bela. Sedutan filem itu tadi menunjukkan kebencian dan ketidaksetujuan rakyat terhadap kezaliman dan kekejaman pengganas komunis di negara kita. Kezaliman dan keganasan pengganas komunis menyebabkan rakyat dengan rela hati menawarkan diri menyertai dan menyokong kerajaan untuk bersama-sama membanteras keganasan komunis di negara kita. Untuk membanteras keganasan komunis di tanah Melayu, British telah memperkenalkan Undang-Undang Darurat 1948. Apakah Undang-Undang Darurat 1948? Melalui Undang-Undang Darurat 1948, pasukan keselamatan boleh menahan sesiapa sahaja yang disyaki sebagai anggota komunis, menggeledah rumah yang dijadikan tempat persembunyian komunis, memindahkan mereka ke penempatan yang baru dan memagar kampung mereka jika mendapati mereka mempunyai hubungan dengan komunis. British juga telah mengharamkan Parti Komunis Melaya pada 23 Julai 1948. British juga telah mengambil kesempatan untuk mengharamkan parti-parti yang menuntut kemerdekaan pada waktu itu. Antaranya adalah seperti parti politik berhaluan kiri seperti Angkatan Wanita Sedar atau AWAS, Ikatan Pemuda Tanah Air Melayu atau PETA, Pemuda Radikal Melaya atau RAM, Parti Kebangsaan Melayu Melaya atau PKMM, dan parti bersifat agama iaitu Hizbul Muslimin juga turut diharamkan. Seterusnya, British telah mewujudkan 2,400 orang mata-mata khas Melayu atau Special Constable untuk mengawal ladang-ladang dan lombong bijih timah British di kawasan yang terpencil. Usaha British yang bersungguh-sungguh dan bertungkus lumus melalui tindakan ketenteraan tidak berjaya menghapuskan pengganas komunis di tanah Melayu. Oleh itu, satu rancangan yang lebih tersusun dan bersistematik telah diwujudkan. Rancangan ini dikenali sebagai Rancangan Briggs. Rancangan Briggs dilancarkan oleh Sir Henry Gurney pada tahun 1950. Pengarah operasi di dalam rancangan ini ialah Lieutenant General Sir Harold Roden Briggs. Melalui rancangan Briggs ini, penduduk setinggan Cina di tepi hutan telah dipindahkan ke kawasan penempatan baru yang jauh dari hutan. Kawasan penempatan ini dikenali sebagai Kampung Baru. Kampung Baru diwujudkan bertujuan untuk menyekat bekalan makanan, wang, senjata, maklumat dan ubat-ubatan daripada jatuh ke tangan komunis. Mereka yang bertanggungjawab membantu komunis di dalam hutan ialah penduduk-penduduk setinggan Cina yang digelar Min Yuan. Apakah Min Yuan? Min Yuan adalah tentera rakyat. Siapakah tentera rakyat ini? Mereka adalah tentera komunis yang menyamar sebagai rakyat. Mereka menjadi pekedai, pelombong bijih timah, pendoreh getah dan petani. Mereka inilah yang menyalurkan bantuan kepada komunis di dalam hutan. Mereka menyalurkan bantuan makanan, ubat-ubatan, maklumat dan juga senjata. Sehingga rancangan itu diwujudkan, terdapat 400 buah kampung baru di negara kita. Kawasan tersebut dilengkapi dengan kemudahan asas seperti kemudahan tempat tinggal, sekolah, bekalan elektrik, air paip dan sebagainya.
Kawasan itu juga dipagar dengan kawat berduri dan segala aktiviti keluar masuk dikawal oleh Special Constable. Setiap ketua keluarga diberi kad catuan makanan bagi memastikan setiap anggota keluarga mendapat bekalan makanan yang mencukupi. Ini menyebabkan tiada makanan berlebihan untuk disalurkan kepada pengganas komunis di dalam hutan. British juga mewujudkan program gerakan kelaparan. Melalui program ini, pihak British dapat memastikan pihak komunis tidak akan mendapat sebarang bekalan makanan, maklumat, ubatan dan sebagainya. Sekatan jalan raya juga dibuat dari masa ke semasa bagi memastikan bekalan-bekalan tersebut tidak jatuh ke tangan komunis dengan mudah. Ini menyebabkan komunis menjadi lapar dan lemah. Mereka keluar dari tempat persembunyian dan ini memudahkan pihak keselamatan untuk menggempur anggota komunis tersebut. Untuk memastikan rancangan BRICS dan gerakan kelaparan mencapai matlamatnya, British telah mewujudkan sistem pendaftaran kebangsaan. Sistem ini bertujuan mengawal pergerakan penduduk di Tanah Melayu. Setiap penduduk yang berumur 12 tahun ke atas mesti didaftarkan dan diberi kad pengenalan. Tujuannya adalah untuk membezakan antara orang awam dan pengganas komunis. Rancangan-rancangan yang diatur British untuk menggempur komunis telah berjaya mencapai matlamatnya. Ini menyebabkan komunis keluar dari tempat persembunyian. Semangat mereka semakin merosot dan sokongan rakyat terhadap komunis juga semakin merosot. Oleh yang demikian, PKM telah mengadakan satu mesyuarat jawatankuasa pusat di Pahang. Dalam mesyuarat tersebut, mereka telah membuat keputusan untuk mengurangkan kekejaman terhadap orang awam dan mereka akan berundur ke selatan Thailand. Berdasarkan perbincangan tadi, kita mempelajari dua perkara berikut, iaitu sejarah perkembangan dan ideologi komunis di Tanah Melayu dan kerjasama rakyat dengan kerajaan dalam melaksanakan rancangan BRICS yang bersistematik. Oleh itu, sebagai rakyat Malaysia yang bertanggungjawab dan cintakan keamanan, kita hendaklah bersama-sama meningkatkan jati diri supaya kita tidak mudah terpedaya dengan pengaruh asing seperti ancaman ideologi komunis ini. Baiklah, sehingga kita bertemu lagi di lain rancangan. Sekian, terima kasih.